dan arus semakin liar. Batu-batu besar yang menghadang dan air yang semakin tinggi mengalir deras menambah lagi tantangan yang harus dilintasi. Saya dan tim terus menyeimbangkan perahu agar tak terbalik. Menegangkan. Meskipun telah berkonsentrasi penuh menjaga keseimbangan perahu, namun tinggi dan derasnya arus tak bisa dihindari. Luar biasa. Agar tak terjebak dalam pusaran air, saya dan tim harus kompak mendayung agar perahu tak terbalik. Usai. Namun saya dan teman-teman harus beristirahat untuk menghemat tenaga. Meski tampak tenang dan nyaman, kawasan aliran sungai tetap menjadi lokasi yang harus diwaspadai. Karena sepanjang aliran sungai memiliki kelembaban tinggi dan hal itu sangat disukai oleh reptil, terutama ular. Sambil istirahat, nunggu teman-teman yang lain selesai makan. Pagi bantuin kru pompa perahu dulu nih sekarang. Habis itu kita akan lanjutin lagi perjalanan menuju ke arah sana. Belum selesai semua nih. Ular. Lihat ini adalah ular gadung atau ular hijau pohon. Ular ini merupakan ular hijau yang ukurannya lebih besar dibanding ular hijau lainnya. Di daerah Jawa Barat, ular hijau ada dua jenis, bahkan tiga. Mulai dari ular hijau pucuk, ular hijau gadung, atau ular hijau bungka. Ular ini tuh agresif banget, galak. Nah, it's. Lihat, it's. Galak banget. Ular yang benar-benar galak. Ini adalah jenis ular gadung dewasa ya. Jenis kelaminnya mungkin pejantan karena postur tubuhnya yang lebih panjang. Ular gadung ini adalah ular yang racun bisanya itu lemah dan tidak terlalu berbahaya bagi manusia. Gerakan ular gadung lincah dan agresif, terutama jika merasa terancam akan keberadaan manusia atau hewan lainnya. Bila terusik, ular gadung akan melebarkan atau memipihkan dan melipat lehernya serupa huruf S, sehingga muncul warna peringatan belang-belang putih hitam pada kulit bawah sisiknya. Ini jenis ular gadung. Ular yang sepintas menyerupai pucuk tanaman gadung hijau lampai ini merupakan ular berbisa rendah dan tidak terlalu berbahaya. Ular gadung sering terlihat berada di pepohonan dan semak. Ia juga tak jarang terlihat di rerumputan. Gimana, udah selesai belum istirahatnya? Sudah, selesai, beres. Lanjut yuk. Ayo. Ularnya kemana ini? Sudah, kita lepas lagi aja. Oke. We'll be right back.
agar tidak terlalu sore sampai di titik pemberhentian terakhir, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Arus air sungai Cimanuk belum juga surut, bahkan bisa dibilang semakin liar. Jarak jeram satu dan yang berikutnya juga semakin dekat. Saya dan kawan-kawan harus tetap waspada. Mempertahankan keseimbangan perahu saat melintasi jebakan jeram sangat memerlukan kerjasama tim. Oleh karena itu, setiap arahan atau komando dari skiper harus selalu kami perhatikan. Karena jika tidak, bisa jadi perahu malah oleng dan terbalik. Agak menakutkan ya kalau misalnya olahraga ini. Cuma kalau misalnya udah biasa, pasti ketagihan. Gak mungkin gak ketagihan, karena emang olahraga racing ini adalah olahraga yang penuh tantangan. Menguji keberanian dan adrenalin kita. Kemunculan seekor king cobra menarik perhatian saya. Meski sangat berbahaya mendekati sang predator, namun saya sangat ingin mendekatinya sambil berenang. King cobra termasuk jenis ular agresif, ular yang paling ditakuti dan dihindari oleh sesama reptil. Ovio Pagusana mampu menyuntikkan racun dalam jumlah besar. Cuma pas mau naik pasti kealangan sama apa namanya itu? Mantap nih.
daripada rasi ular-ular lain. Ular lain. Hitam lebih ya, bagaimana? Kalau dari yang itu masih lebih bisa ini. Bisa ini ya? Lebih berbisa king cobra ini. Nih bang, sini bang, lihat bang. Iya. Nih, biar tahu ya. Rata-rata. Pakai daun apa? Ular racun. Rata-rata ular racun itu apa namanya tuh? Punya taring ya. Pertama yang harus dilihat dia punya taring. Nih dia punya taring racun nih. Tuh. Lihat enggak? Tuh, tuh. Tuh keluar masuk taringnya tuh, kecil. Mana? Oh iya ya, benar-benar. Nih, benar. Nih, tuh, tuh. Wih, gila ya. Ini taringnya nih, tuh. Wah, taringnya bisa dilipat ya. Dua taringnya kanan kiri nih. Kanan kiri. Nah, terus dia punya racun mana daunnya sini? Dia punya racun hemotoksin, warnanya tuh agak hematoksin yang rotoksin warnanya kuning. Nih lihat nih netes dari taringnya nih. Gak bening ya? Nih lihat ya, netes dari taringnya nih. Tuh. Gak usah terlalu banyak. King Cobra dapat memperluas rahang dan menelan mangsa besar. Memiliki gigi protelogripa yang berarti memiliki dua taring pendek. Kalau udah ngigit, dia ngunyah terus gak mau lepas gigitannya. Dia terus dibikin racun yang ada di dalam kantung bisa. Lama itu, tempelnya lama. Apanya, nempelnya? Nempel yang gigit. Pokoknya selama dia masih suka ngigit kita, ya digigit terus sama dia. Itu yang bahaya. Wah, kita lanjut lagi yuk. Udah agak malam nih. Petualangan kali ini diwarnai berbagai kejutan. Dari jeram-jeram ekstrim yang beberapa kali menghempas perahu, ular gadung yang membiarkan istirahat siang, dan kemunculan king cobra yang tengah menyeberang sungai. Ya, sebuah perjalanan penuh warna yang tak mudah terlupakan.